Cinta. Apa yang aku lakukan selama ini, saya tahu. Permintaan maaf aja sudah tidak cukup, Cinta. Bener banget. Apa yang saya lakukan sama kamu emang tidak adil, Cinta. Gak adil kamu bilang. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Saya nggak tahu salah saya apa. Ini bukan salah kamu. It's not you. It's me. Itu kalimat klise yang sering digunakan sama orang yang mau mutusin tapi nggak punya nyali untuk. Ah, Mbak. Aduh. Buyar deh. Alah. Kan biar di film-film itu, Mbak. Momennya begini. Pasti pesen kok kita. Iya. Ya elah, Kang. Udah capek-capek latihan. Gagal dah. Ah. Sini, Mbak. Masuk sini, Mbak. Masuk TV sekalian tuh. Sini, geser. Sini, geser. Sini, sini. Ini lagi syuting loh. Tuh, ada lampu di sana tuh syuting tuh. Tuh. Udah gak kuat. Dulu, Mbak. Udah gak kuat. Lambain tangan, Mbak. Ke kamera gini. Ya. Ah. Oh, gak kuat bener, Kang. Eh, kemana? Mau pesen ya? Pergi. Mau pesen. Udah ngebuyarin syuting kita. Iya. Dia pergi lagi. Mau kopi yang panas? Oh iya, silahkan. Mau yang apa? Yang khas di sini apa? Yang paling best seller, best seller. Oh, di sini best sellernya Sindoro, Arabica. Kalau yang Robusta ada Temanggung. Nah, kalau gitu saya tawar aja. Temanggung. Ya. Sama, kamu apa, Neng? Gayo. Sama cemilannya apa, Mbak? Singkong goreng. Cocok sama. Singkong goreng. Singkong goreng dia bilang. Satu. Sama-sama. Udah, Kang. Udah. Meng, pertama kopi dulu. Ini kopi Sindoro. Sindoro? Iya. Mas, kopi apa tadi ini? Kopi Sindoro. Sindoro. Oh, nggak percaya mana? Kamu yang ngomong soalnya jadi nggak percaya. Mulai. Aromanya kopi banget. Acem, asam. Belum kasih gula. Oh. Enggak. Enak. Itu acting tadi. Aku emang minum kopi nggak pakai gula, Neng. Iya, jadi kan rasa kopinya lebih berasa pahit. Nih, Neng, minum kopi kamu nih. Oh, ini kopi? Mm-mm. Di sini tidak bukan apa, bukan tempat untuk orang makan berat. Enak kopinya. Apa? Ada apa, Kang? Kenapa? Iya, dia si sambel. Kenapa, Kang? Coba. Sambel. Cocol pakai ini. Cocol. Cocol ya? Aku bangun. Mengejutkan loh. Kelihatannya kan sepele ya. Ini imut-imut. Imut-imut gitu, nggak menarik perhatian. Pas begitu dicocol, langsung menyita perhatian loh. Yang pasti ini digoreng. Dan bawang putihnya kuat banget. Tapi pedes banget, Kang. Kita ngobrol sama Mas, yuk. Tentang konsep apa yang dia usung. Mas. Ya. Halo. Jadi gimana? Di sini aja, Mas. Oh, iya. Tenang. Duduk di sini, Mas. Tenang. Mas. Ya. Mas, namanya siapa, Mas? Wisnu. Mas Wisnu. Pas begitu kita masuk ya. Suasana bisa dibilang apa ya, nggak overacting ya, Neng ya? Semuanya seadanya tapi memikat, itu yang paling susah yang aku bilang tadi, Neng. Sekarang Mas boleh ceritakan dari mulai konsepnya, ini mengusung konsep apa, terus ini tempat ini khusus buat apa, atau pokoknya ceritakan semuanya, monggo. Jadi sejarah tempat ini itu dulu aku buat karena dendam. 1, 2, 3. Karena apa? Karena dendam. Dendam. Jeng. Kayak sinetron.
Jadi dendam anu aja, mungkin aku nggak perlu sebut nama. Kita dulu kalau mau minum kopi itu yang terkenal mungkin adalah yang di mall-mall itu ya. Kan harganya audzubillah, mahal banget. Akhirnya kita ini apa namanya bikin warung ini. Di awal-awal itu masalah ini apa namanya supply dan segala macam tuh agak kesulitan karena kita bukan kopi-kopi pabrikan. Kebetulan teman-teman mahasiswa itu banyak yang mereka sering di kampungnya bikin kopi sendiri. Masih kopi rumahan? Iya, kopi rumahan lah istilahnya. Nah, itu yang kita pesan. Dan mungkin kalau di sini mungkin kita nggak bisa menemukan kopi yang selalu ada itu, enggak. Dia kopi ganti-ganti. Ya terserah aja yang siapa yang orang mau supply ke sini. Terus aku punya ini, punya pikiran harus ada teman minum kopi yang unik nih, yang harus kita angkat. Yang dia biar akhirnya keluarlah ini apa namanya singkong goreng ini. Mas boleh dibahas sekarang udah mau habis. Tempat ini tidak hanya untuk tempat ngopi aja, tempat nongkrong, tapi ternyata ini juga merupakan wadah. Karena kebetulan aku apa namanya banyak teman-teman di komunitas seniman, terutama yang di lukis ya, di lukis itu nggak punya belum punya kesempatan untuk berpameran di galeri. Sekeliling ini semua lukisan hasil karya teman-teman ya Mas ya? Iya. Nanti diambil gambarnya satu-satu, siapa tahu ada yang mau beli. Ih lucu. Keren ini ya daripada wajah aslinya ya? Oh iya. Matanya bagus bulat, alisnya tebal. Udah kebayang semua komentar seperti itu. Nah, Neng, Mas Yunus. Ternyata dia baru menyelesaikan pameran. Hah, pameran? Dan bukan di Indonesia. Kamu tahu di mana? Di mana, Kang? Di Mesir. Beneran, Mas? Tepuk tangan dong. Mas, nanti hitungan ketiga, Mas lihat kamera yang warna merah ini. Kita berteriak apa ya, Neng? Telo. Oh, oke. Telo. Telo, tau, telo. Telo, ini. Ya. Sampe. Oh, ya, bangga Kang. Akang teriak okay. Telo, saya teriak sampe ya. Ayo. Oh, satu, dua, tiga. Sampe. Mas, thank you. Sukses dengan semuanya, programnya. Salam buat keluarga. Terima kasih. Ya, Mas. Ya. Jangan lupa mampir Sally ya. Oh, Sally Coffee, jangan lupa. Ayo, Neng. Oke, okay, Kak. Oke, okay, Put. Ting, 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 ting.